Prophet Number habis bikin live session. Oke. Okay. Lagu ini. Dapatlah hasilnya, aku review pakai speaker. Aku lagi sama manajer Drain. Dia mau kamar mandi, dia balik badan pas aku review. Lagu siapa nih katanya? Oke. Okay. Prophet Number, Om. Wah, enak nih katanya. Kok seru gini katanya gitu kan. Udahlah, udah selesai situ. Ngobrol-ngobrol sama Drain, aku kasih tau Mas Indra. Pas Mas Indra, kebetulan aku ingat Mas Indra pernah ngajak, yuk kita bikin sesuatu Olep. Bareng yuk, okay. Gitu kan. Sedangkan yang aku pikir, oh mungkin ini ajakan basa-basi lah gitu kan. Karena aku juga udah bingung, apa bandku harus gimana lagi. Pas aku ingat itu, si manajer Drain ini suka, aku coba tunjukin Mas Indra, Mas, kita sebenarnya ada lagu ini nih Mas, coba dengerin, waktu manggung bareng. Dengerin lah di backstage tuh, pakai HP aja dengerin. Oh, enak nih, ayo langsung. Jadi proses tuh singkat. Sebulan lah ya, hampir 3 minggu lah. Iya, sebulan. Minggu. Sebulan tuh udah sama syuting video klipnya. Iya. Oh, termasuk cepat ya? Termasuk sangat cepat. Yang biasanya kita bertahun-tahun punya ide aja enggak jalan-jalan gitu loh. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari bersama saya Kintoko. Ada Prophet Number. Boleh kenalin Mas sebelum nyanyi? Langsung disuruh nyanyi. Yeah. Boleh dikenalkan personelnya? Aku Egi dari Anak Baik-Baik. Aku vokal dan gitar. Aku bengkak di podcast Kinari. Gua bengkak di drum aku. Gua Iki di vokal gitar. Oke. Okay. Paling muda ya Mas Iki ya? Iya. Kebetulan ini sebenarnya. Iya. Kalau Mas Bengkak kan emang setia, nggak pernah. Iya, nggak pernah. Nggak pernah gonta-ganti band kan, jadinya kelihatan. Tapi namanya kayaknya bukan nama asli ya Mas? Asli Mas. Nama asli. Akta. KTP. Bengkak udah. Belum potong di peduli lindungi juga bengkak. Oh, iya. Serius Mas? Enggak. Nanti orang tua aku nonton. Prophet Number ini baru band baru Mas. Band lama nih, rasa baru. Baru rilis single lagu baru, judulnya Tembak. Istimewanya apa, bagaimana proses penggarapannya, dan apa saja kendalanya terjun di industri musik, boleh diceritain Mas Egi. Istimewanya ya, Tembak ini memang lagu ini sebenarnya lagu yang sudah ada dari awal band ini terbentuk. Gak pernah kita rilis serius, tapi banyak diminati sama penonton kita lah gitu. Ya kebetulan ketemu Drain, kok ya suka Mas Indra sama lagunya, yuk featuring yuk gitu loh. Jadi sebegitu lamanya ditahan itu loh? Gak pernah kita tahan Mas, jadi memang kita mengalir aja. Ya karena mungkin pas banget abis ada vonis waktu itu rame kan. Jadi kita rilis Tembak juga kan. Dan kan gini, kita tuh rilis ke platform itu kan memang digital platform itu harus 14 hari kerja kan, baru akan tayang di. Oke. Okay. Kok ya bisa pas tanggalnya gitu loh, gak kita atur. Ternyata beberapa media tuh memberitakan bahwa kita merilis dibarengin sama vonis. Seolah-olah yang, wah kenapa ya gitu. Padahal maknanya adalah, jadi lain ya, makanya bukan. Tembak tuh gak hanya makna yang negatif loh. Karena di kita ini Tembak adalah mengungkapkan isi hati gitu loh, yang memang mau ke jenjang yang lebih serius. Sebelum kesana kan harus tembak dulu Mas. Menyatakan cinta, menyatakan betul, rasa ya. Okay. Itu dia. Maksud saya ini lagu lama, kenapa kemudian dikenalkan hari ini, saat ini gitu? Kenapa gak dari dulu gitu dikeluarkan gitu loh, maksud saya Mas. Karena ya maksudnya gini, memang kita awalnya yang ngeband ya hobi aja kan, sekedar hobi aja. Keterusan kalau kita selalu percaya ya memang baru ini jalannya gitu loh. Jadi jodohnya baru sekarang. Ya namanya kalau mau kita keluarin mau apa nggak, jodoh juga kan nggak akan jalan kayaknya Mas gitu loh. Ini project ini ya bisa dibilang berkah dari pandemi juga. Okay. Gitu, perkenalan sama teman-teman Drain. Kebetulannya Drain sebelumnya pernah featuring juga sama band yang mungkin genrenya sama kita, Endang Sukamti.
kenal lah sama kita. Dren cerita sih seneng lah dengan spirit kita. Yuk bikin sesuatu yang dimana aku tuh udah bingung apa yang harus aku bikin ya. Aku pikir, wah nih ada lagu nih gitu kan. Kebetulan waktu itu nih ceritanya gini mas, aku habis Private Number habis bikin live session. Oke. Okay. Lagu ini dapatlah hasilnya. Mm-hmm. Aku review pakai speaker. Aku lagi sama manajer Dren. Mm. Dia mau kamar mandi, dia balik badan pas aku review. Lagu siapa nih katanya? Oke. Okay. Private Number om. Wah enak nih katanya. Kok seru gini katanya. Mm-hmm. Gitu kan. Udahlah, udah selesai situ. Ngobrol-ngobrol sama Dren, aku ngasih tau Mas Indra. Pas Mas Indra, kebetulan aku inget Mas Indra pernah ngajak, yuk kita bikin sesuatu Olep. Bareng yuk. Okay. Ah, gitu kan. Sedangkan yang aku pikir, oh mungkin ini ajakan basa-basi lah. Mm-hmm. Gitu kan. Karena aku juga udah bingung, apa bandku harus gimana lagi. Mm-hmm. Pas aku inget itu, si manajer Dren ini suka, aku coba tunjukin Mas Indra. Mas, kita sebenarnya ada lagu ini nih mas, coba dengerin. Waktu manggung bareng, dengerin lah di backstage tuh, pakai HP aja dengerin. Oh, enak nih, ayo langsung. Jadi proses tuh singkat. Sebulan lah ya, hampir 3 minggu lah. Iya, sebulan. Minggu. Sebulan tuh udah sama syuting video klipnya. Iya. Oh, termasuk cepat ya? Termasuk sangat cepat. Sangat cepat. Yang biasanya kita bertahun-tahun punya ide aja nggak jalan-jalan gitu loh. Nah, berarti kan memang oh sudah jalannya. Itu nah, terus dilanjutin proses mau syuting. Tiba-tiba lagi kebetulan labelnya menawarkan untuk mau nggak kita sign gitu kan. Mas Indra ngajak, ayo nih kita pasti bisa punya sesuatu lagi yang lebih asik nantinya. Memang spiritnya disatuin gitu kan. Oh tanpa pikir panjang ya aku rasa wah harus ini nggak bisa ditolak kalau ini. Karena menurutku adalah kesosokan Dren ini yang spesial di mataku lah pada saat pandemi pun. Dren ini sangat punya movement yang spesial lah menurutku gitu loh. Kita dengar lagu-lagunya yang pop lah, yang santai-santai. Tapi kita yang band pop punk ini kayaknya speednya juga bisa kalah gitu loh. Nah, jadi memang band keren tuh banyak di Indonesia. Tapi Dren tuh spesial di mataku. Makanya pada saat ditawarkan, aku langsung bilang anak-anak, guys kita ditawarin nih. Kita gas ya, ayo, udah. Jadi pertemuan dengan Dren pun juga tidak disengaja, tidak termah direncanakan. Enggak. Sampai kan akhirnya. Sebelumnya tuh aku jadi model video klip Dren dulu. Pada saat rilisan Dren pandemi tuh ngerilis lagu, bikin video klip modelnya aku. Apa judulnya apa, Mas? Mendengar Kabar. Oke. Okay. Itu sih jalan-jalan aja jadi orang stres tuh di situ aku jadi orang gila. Dan ternyata pas disambung. Itu memang karena lagi jadwal manggungnya juga enggak ada ya, jadinya tawaran jadi model diterima ya. Terima. Berarti bukan, Mas Bengkak sama Marigi gak dapat apa-apa dong Mas? Gak dapat, doain aja. Doain biar dia di luar bisa dapat jadwal panggung. Sampai di posisi tuh akhirnya pada kerja teman-teman tuh udah gak keben. Jadi aku aja yang masih keliaran lah. Gitu loh pada saat pandemi gitu. Akhirnya menerima jadi model. Nah pas disambungin ke video klip kita sekarang nyambung ya, ternyata nah. Jadi kayak waktu itu aku di video klip itu kan muter-muter, pusing gitu, galau. Jadi kayak pusing mikirin band harus gimana, ternyata Dren lagi yang ngelamatin. Nih kalian ungkapin nih, tembak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat video klip Mendengar Kabar sama yang tembak ini sebenarnya relate. Oke. Okay. Kalau emang teman-teman enggak gitu, jadi bisa dicek dua-duanya. Tiga bahkan. Oh tiga ya? Sama lagu Dren yang Kita dan Ketidakmungkinan. Itu di terakhirnya scene-nya aku juga. Oh. Nyambung lah ternyata ketembak. Padahal gak pernah kita rencanain. Jadi makin senang jadi model video klip ya? Iya. Nah di video klip sendiri modelnya aku juga kan? Cocok. Cocok kan? Ada komentar masih? Ternyata laku jadi model video klip loh. Laku. Enggak maksudnya... Dulu sebelum ketemu Dren memang lagu ini akan dirilis sendiri, dinyanyikan sendiri. Ya, lagu ini sebenarnya pernah ada di album pertama kita. 2015. Iya, tapi kita cetak fisik cuma sedikit lah waktu itu ya. Dan kita launching-kan habis pada saat itu juga albumnya. Ya udah gitu aja. Ya karena memang kita kan lahir dari band yang tongkrongan ya. Basicnya jadi yang mainstream tuh kita nggak ngerti sebetulnya, belum ngerti.
ya udah gitu aja, punya lagu bikin, oh iya enak nih, udah rekam sebar dulu gitu aja gitu. Dan nggak pernah di treatment khusus gitu saat mau perilisan single. Serius itu nggak pernah. Iya nggak pernah gitu loh. Ya nggak pernah ekspektasi juga kalau memang lagu ini ternyata bisa kayak sekarang. Artinya sekedar berkarya, rilis gitu dulu aja. Dulu cuma lomba keren-kerenan mas. Intinya di celeduk itu kan daerah kita celeduk ya. Aku harus paling keren. Oh. Gak boleh ada orang lain yang lebih keren dari aku di celeduk. Padahal tongkrongan. Awalnya itu doang. Di situ ada band juga kan terkenal The Massive tuh misalnya. Oh itu kan abang-abangan. Jauhan mas. Dulu kalau festival tuh yang juara pasti The Massive gitu. Oh. Nah karena kita gak juara festival, kita band punk. Oh. Kita juara di tongkrongan gitu. Okay. Yang penting image-nya dapat lah ya. Jadi kalau ada festival, kita yang bikin dulu. Jurinya kan dari kita, harus kita yang menang. Ya kan bener enggak? Nah, itu. Segitunya lah kita dulu. Pokoknya sampai apapun pergerakan kita buat, intinya orang ke Celduk itu oleh-oleh khas Celduk itu ya Private Number dulu gitu. Karena The Massive udah terbang. Iya. Ya. Gitu. Jadi merasa apa namanya sempat ini kah apa ya akhirnya memang upaya itu membuat Private Number terkenal, dikenal ya. Yang kalian lakukan itu bener akhirnya tercapai kah? Banyak yang kita plan jalan. Untuk tercapai sih itu gimana ya bahasa tercapai ya kayaknya nothing tulus aja sih. Iya ya udah jalanin aja, tapi memang banyak hal-hal yang sudah kita plan dari dulu, kayak misalkan kita tuh udah punya pemikiran kayak aku berdua dulu ya sama si Bengkak nih jalan kayak kita harus nongkrong sama anak SMP nih pada saat kita kuliah. Okay. Kan sama teman kita diledekin dong padahal mereka nggak tahu maksudnya. Di saat kita semua tongkrongan kita tongkrongin, kita jadi yang tua abang-abangan nih. Nah pada saat dua tahun nggak malu kayak gitu maksudnya nggak apa-apa ya aku udah tapi dua tahun kemudian kita petik buahnya. Dua tahun kemudian semua pensi ngundang kita. Karena kan mereka pindah tersebar mas di berbagai sekolah SMA, mau nggak mau yang diundang siapa? Gue kenal tuh Private Number. Nah atau enggak dia mau action di sekolahnya kan, ntar kalau bandnya datang negornya dia kan gitu. Akhirnya jadi gengsi buat mereka semua. Kita pernah sampai manggung tuh sehari 4 kali, sehari 5 kali tuh ngerasain saat itu. Tapi ya memang nggak ada yang tau band kita orang gitu, ya udah hanya segelintir itu aja, tapi kita bisa punya segmen itu. Dulu kita punya movement tapi ya kurang tertata lah gitu. Iya gitu. Dikerjain sendiri juga mas Bunga? Iya semua kalian sendiri. Iya. Oke, jadi selain musisi kerjaan kalian sebenarnya ada aja ya? Serabutan ya. Sebenarnya. Jadi ngebandnya kayak kedok mas. Jadi ngeband kedok ya karena tujuan awalnya juga itu, ngeband tuh biar punya pacar aja. Cuma kalau nggak ngeband udah gendut, ya kan? Nggak ada yang mau nanti cewek-cewek kan. Nah untuk punya pacar yang lebih cakep, bandnya harus cakep lagi. Gitu makanya bandnya kita buat tren terus. Oke. Itu terkait tembak, memang inspirasinya ada barangkali ada pengalaman pribadi gitu dulu sampai akhirnya muncul lirik lagu ini. Ya sebenarnya ini kan kalau sekarang kan barangkali udah nggak mungkin untuk memunculkan kembali emosi itu kan, untuk memunculkan kembali atau masih mengalami gitu. Itu cerita di masa Iki SMA dulu. Oke. Okay. Kan udah jadi nikah, belum nikah jadi aman sama gitu. Kalau aku nggak bisa melanjutkan. Ya sebenarnya itu cerita masa SMA sih mas. SMA. Recall. Iya. Masa karena lalu. Memang seperti yang udah Egy jelasin tadi, pertama kali lagu ini dirilis. Itu adalah ketika di tahun pertama kalinya Private Number terbentuk. Oke, 2007. Okay. Itu ya kan memang usia aku dan teman-teman dulu personil yang lain itu di usia-usia SMA lah. Makanya memang kita mengkonsepkannya waktu itu memang ya benar-benar relate sama kehidupan anak SMA di zaman itu gitu dengan ya bahasa-bahasa yang ringan dengan istilah yang ringan kan gitu. Nah, cuman harapannya sih dirilis sekarang ini bukan cuman buat anak SMA aja ya. Jadi yang teman-teman yang mungkin bisa balik lagi nih flashback nih, dengerin dulu gue juga dengerin musik yang kayak gini loh, gue juga dulu dengerin lirik-lirik yang ringan kayak gini loh gitu. Untuk, kayak gitu sih. Untuk sebenarnya gini juga mas, untuk mendapatkan sesuatu itu kan butuh proses ya. Untuk sebelum nembak itu kita ada PDKT yang dimana
endingnya adalah tembak, yeah. Terima nggak terima ya itu urusan nanti kan. Kalau sekarang kan enggak, WA terus langsung jalan gitu kan, kemana? Siapa sih? Nggak tahu. Maksudnya kejadian sekarang kayaknya udah nggak ada tembak-tembak, tiba-tiba udah dekat aja. Maunya buru-buru aja. Buru-buru aja. Gitu kan, udah gitu banyak online-online gitu kan. Aku banyak lah melihat temen-temen tuh sekarang yang, loh kok udah jalan aja nih gitu kan. Nggak ada tembak-tembak gitu, maksudnya kan kalau kita dulu gitu ya. Ya gimana ya, mau asiknya aja kayaknya. Ya gitulah, di oyo apa maksudnya. Bisa boleh sensor kok. Mas Gip, boleh cerita nih, ini kan beberapa liriknya sempat diubah juga, maksudnya bukan apa ya, disempurnakan, ya, disempurnakan lah sama The Rain. Nggak apa-apa tuh, gak terganggu nggak atau sempat jangan deh, gue pengennya yang asli nih. Dari awal dikasih tahu sama Egi kalau akan kolaborasi sama The Rain, dari awal juga kita udah sepakat apapun yang terjadi sama lagu ini, lirik musiknya kita udah serahin sama The Rain, karena kan Mas Idra dan teman-teman juga nge-produce juga kan, jadi kita udah serahin. Malah kita jadinya tuh happy dapat ilmu baru yang harusnya banyak diksi-diksi tuh yang nggak tepat gitu, akhirnya disempurnain, jadi kita malah seneng lah ya. Kita lebih pasrah sih sebenarnya. Udah ke arah seserah lah mau diapakan lagu udah ini. Sampai gitu. Kita udah bilang, udah ngomong kalau seandainya ini lagu sampai dibuat yang ngepop banget juga, ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Aku udah bilang gitu, kita menerima tawaran ini berarti harus menerima juga semuanya. Masalah diledekin apa itu urusan belakangan gitu loh. Dan ternyata malah nggak hilang kita di benang merahnya, ternyata The Rain bisa masuk. Tapi lebih rapi. Dan kita baru sadar, kita nge-band selama ini ternyata salah ya nge-band gitu. Baru tahu ini yang benar gitu loh. Jadi manis lah, dipermanis lah sama mas-mas The Rain. Maklum lah, band baru 15 tahun ya mas. Baru 15 jadi tahun. Jadi memang kita nge-band ini banyakan mikirin bisnisnya kayaknya. Biar band tetap hidup gitu. Ya nggak apa-apa kan, nggak salah juga. Nggak kan? Salah gak sih, benar. Yang salah ya dia, kelamaan nge-bandnya. Aku 10 tahun, dia 15 tahun sendiri. Sempat nggak misalnya menurunkan ego? Oke, nggak apa-apa. Kalaupun tadi kalian udah sepakat dari awal mau jadi lagu pop juga, kita ikhlasin aja lah gitu. Iya. Meskipun akhirnya justru tetap... ada unsur intanya nggak hilang ya. Sampai di level itu nggak gitu? Sampai misalnya, terserah kalian lah mau bikinin lagu apa gitu. Ya atau kalian menurunkan enggak apa-apalah gua nyanyi lagu pop misalnya gitu, Mas. Emang kita sebenarnya di balik lagu ini, lagu kita tuh melo-melo loh. Liriknya tuh karena dulu dia yang sering galau dia. Aku pun iya galau gitu. Jadi bikin lagu pas kondisinya lagi galau banget gitu kan. Cuma memang balutan nama popangnya aja kan kayak yang berat ya kayaknya. Biar cowok banget gitu loh. Soalnya kalau aku bilang pop kita enggak ngejual kayaknya. Tapi kalau di popang ini ada segmen yang memang masih bisa kita bentuk sendiri. Nah, kita pun udah berserah gitu kayak mau dibuat pop. Ayo, kita siap. Karena memang ya kita bisa manggung banyak dulu. Justru lagu yang akustik yang kemana-mana gitu loh. Nah, makanya kan kita masih yakin kalau satu saat kita punya lagi lagu yang seperti itu, kenapa enggak? Ya, ditambah juga kan yang berhubungan sama proyek Tembak ini sebenarnya kenapa kita segitu pasrahnya mau diapakan lah gitu lagu Tembak ini ya, karena memang ya kita sama-sama tahu lah The Rain 21 tahun lebih gitu sudah ngeband duluan gitu sama kita. Dan di industri ya. Di industri gitu kan. Mereka yang lebih tahu gimana caranya mengemas, lebih tahu gimana cara mengemas musik dan lain sebagainya, jadi ya ya udahlah, sakarepmu lah mas gitu. Karena di waktu itu di otak kita gini, pandemi itu cukup mukul kita. Band kayak kita nih sangat susah dapat panggung di pandemi. Nggak pandemi pun susah. Karena apa? Banyak izin yang nggak keluar, dipikirnya nonton rusuh. Padahal memang begitu cara nontonnya. Padahal muka kita imut-imut banget, ya kan? Nah, akhirnya pada saat abis pandemi, kan banyak mas yang menanggung hidupnya sama kita juga. Mau gak mau kita harus pasrah, ayo gak bisa kita pakai idealis kita, ego kita, wah enggak, kita harus tetap gitu, gak bisa. Banyak loh ini orang yang menanggung hidupnya, menaruhkan harapannya di kita, gitu loh. Jadi ya kita bawa mereka juga, memang gak hanya sekedar band, kita lebih dari segalanya gitu loh harusnya.
Jadi porsinya lebih besar kalian atau Drain yang menggarap lagu ini? Kalau bareng sih, kalau porsinya. Iya, jadi bareng. Memang kebetulan lagu ini kan yang nyiptain tuh ada player yang awal. Itu teman bekas sekolah. Kita izin segala macam untuk kita rombak. Akhirnya aku nambahin lirik, nambahin nada, Mas Indra juga. Jadi memang bareng, pure aja hari itu kita workshop bareng. Ya seru lah pokoknya. Jadi nggak ada porsi mana porsi mana, cuma ya tiba-tiba ngeblend aja gitu, Mas. Ya memang kayak oh di jalannya nih gitu. Dan yang salutnya memang dari teman-teman Drain ya benar-benar si benang merahnya Private Number ternyata malah nggak dibuang sama sekali gitu. Jadi sih, meskipun labelnya di labelnya Heavy Rain, tetap mereka ngasih kesempatan kalian. Iya. Oh. Nah, disitulah kita yang ya nggak pernah ada di pikiran kita, karena dulu tahunya kita kalau label tuh pasti kelas, pasti ribet. Ini itu ternyata enggak. Oh, nih keren nih. Jadi kayak teman-teman band lain kalau nggak apa pengen ke label terus labelnya nggak begini nyesel sih. Jadi merasa beruntung ya Mas Egy ketika beruntung banget akhirnya ketemu The Rain kemudian diangkat dalam tanda kutip sama label sama mereka. Ya kita dari ya beruntung banget. Aku pun ya dari awal kita udah saling ngingetin. Aku pun bilang saling ngingetin ya kita ya, walaupun sekarang kita di label yang biasanya sendiri apa apa sendiri. Intinya spiritnya kita nggak boleh hilang, movementnya tetap kita pikirin. Cuma bedanya ada tambahan peluru dari label. Yang dulu di mana kita, wah kita bikin ini jalan aja bablas. Nah sekarang bedanya, kayaknya kamu ini kelewatan nih harusnya gini. Nah bedanya itu lebih tertata lah. Lebih tertata. Jadi realnya, ya? Bukan berarti dengan kita di label manja, enggak. Jadi yang nunggu di bawah ini tuh nggak bisa. Tapi merasa ini ya, kalau di label tuh biasanya kemudian merasa karyanya agak terbatas gitu. Kalau di sini enggak? Aman ya. Memang dibebasin banget sih sama kayak mungkin gini, kenapa yang aku bilang langsung mau? Mungkin Drain pun pernah merasakan di label besar. Iya. Dibatesin. Pasti dia enggak pengen dia bawa sekarang band lagi untuk merasakan kayak dia dulu. Betul. Gitu. Jadi aku udah percaya banget. Kalau dari proses kreatifnya sih mereka sangat memerdekakan dan ngebebasin kita dan merdeka bisa kalau merdeka gitu merdeka bisa gitu. Sangat-sangat berkompromi bareng lah kita duduk bareng lah soal masalah proses kreatifnya gitu. Cuman ya yang ngebedain aja sekarang ya kita lebih ditata aja sih gitu aja sih Mas bedanya. Padahal kan Private Number termasuk lama gitu. Maksudnya usia kalian kan juga udah 15 tahun. Kok masih bisa bablas gitu loh maksudnya. Oke, bikin karya, bikin movement tapi kesannya tidak terkontrol gitu misalnya. Karena kita belum pernah di industri selama ini. Iya. Kita hanya di skena tertentu kan. Memang kita 15 tahun tapi ya kita besarnya di satu skena itu aja. Lingkupnya gitu. Lah mungkin ya. Lingkupnya ya itu dulu. Ya bablasnya tuh apa ya sebenarnya? Bukan bablas juga nggak terlihat gitu. Iya. Karena nggak terlihat. Yang main lagi sih belum jalannya. Intinya kan kita berproses terus. Itu padahal kita pelanggan setia Warta Kota tapi baru ini loh kesini, ya kan? Berapa tahun kita nih? Baru ini loh Mas kita kesini. Doakan mudah-mudahan korannya lageng. Amin. Amin. Sama orang tuanya dia nih. Jadi serius setiap pagi tuh datang dengan barang. Di luar cerita ini Mbak Winta apa suka nongkrong dari malam ke pagi nungguin tukang loper. Berarti kalau tukang loper datang baru udah pagi. Pulang. Loper Warta Kota. Namanya pengajian popang. Kita tuh punya pengajian popang itu. Itu berdua apa sama personelnya apa? Ada beberapa band lagi juga. Ya, ngumpul. Ada, ngumpul. Jadi kita ya, bikin perkumpulan. Memang teman dekat. Dari aslinya memang ketemunya di panggung. Panggung. Di orang-orang produksi. Nah, akhirnya karena dekat kita biasanya ngumpul, yang itu ngebahasnya ujungnya gogon, gosip-gosip underground juga. Ya, di circle itu akhirnya tersebar ya di industri semua sekarang. Ya. Dan awal, ya itu, akhirnya kita kadang-kadang bikin movement bareng-bareng juga. Kadang, gitu kita bikin event sendiri, bawa band dari mana nih, siapa nih, gitu kan, kita undang. Kita bikin tiket segala macam nggak untung. Tapi seenggaknya kita selalu ada pergerakan karena kita selalu open submit untuk band lagi, band daerah kita datengin. Ya waktu itu ada band Bali misalkan. Nah, kita hanya perkuat di situ dulu.
Nah, akhirnya pada saat aku berpikiran awal tuh kayak gini. Wah, kita yang penting punya ini pasti akan kuat. Kita bantu terus. Ternyata enggak juga. Okay. Kitanya harus kuat dulu untuk kita bisa bantu orang lagi lebih kuat lagi gitu loh. Kalau kitanya enggak punya power juga mau gimana bantunya? Makanya tawaran ini itu udah benar aku enggak pakai. Mas Indra enggak usah lihat kontrak. Iya, udah. Aku bilang gitu. Anak-anak omongin dulu Gi, ngikut aku. Pokoknya iya, udah. Dan benar pas aku ngobrol anak-anak, iya, iya, udah. Semangatnya tuh makanya dapat media apa ya. Kita juga harus wah berangkat bangun semangat kita tuh, semangat banget. Jadi punya spirit baru sih. Iya. Pertama, kita udah kehajar habis-habisan sama pandemi. Yang kedua, lepas dari pandemi itu bukan apa ya, masa yang gampang gitu kan. Masa yang muda. Dan Pon Dilala kok ketemu sama Dilala. Satu poin Dilala. Jarang-jarang terdengar gitu. Itu apalagi orang Cilandung ya. Jarang ngomong gitu. Semenjak punya istri orang Jawa. Lagi aslinya tanah Minang dia kan. Ada ya, jadi kira Dilala ya. Oh, oke Mas Lukak. Iya, pas banget ketemu sama Mas Indra. Ya udah jadi kayak diricas lagi nih semangatnya nih. Jadi wah, ayo. Delala. Dapat banyak ilmu juga ya, Mas. Ilmu. Bahwa ternyata baru menyadari bahwa ternyata industri musik itu masih tinggi gitu. Wah, jauh. Ya. Kita sekecil Uban, Mas. Dulu aku tuh mimpi doang gini, Mas. Pas memang sebelum pandemi tuh kebetulan aku sering ikut kalau The Massive promo. Oh. The Massive lagi promo Bandung. Aku suka ikut. Ikut itu apa? Kapasitasnya di situ apa? Nemenin Rian aja. Oke. Okay. Emang ikut, deket ikut kan? Nemenin okay. Rian terus Rian suka ngajak Ki ke Bandung. Nah, tuh aku pelajarin. Oh, gini ya kalau band label promo tuh. Wah. Tour radio, media visit. Aku nemenin doang di band lagi. Aku cuma ada di bayangan. Suatu saat band gue juga harus kayak gini nih. Deket sama orang media apa. Ya baru kesampaian nih akhirnya. Saat dekat dengan mereka, dengan band yang udah ternama, nyolek nggak sih misalnya ajakin gua manggung dong gitu? Aku nggak pernah minta. Gak pernah. Cuma gini, yang aku lihat adalah apa karena musiknya beda, gara-gara musiknya beda. Justru aku mau nanemin spirit kita ke mereka. The Massive itu kan band yang mainstream kan. Aku anak side stream. Okay. Aku kasih pemikiran-pemikiran yang ada di kita. Kita nih hidup kok. Aku kuliah lulus, bisa. Hidup lah pokoknya, walaupun dekil kadang. Semua akan hidup. Sama kayak koper koran. Iya. Hidup anak istrinya, kata mereka, Pak. Tapi dekil. Terus sekarang gaji 61.000 sebulan. Hidup kan, berarti kan menandakan kita harus bersyukur. Hidup, tapi dekil. Iya. Sama kayak dengan band juga begitu. Begitu, nah akhirnya aku melihat mereka. Jadi tuh agak kesentil lah di situ. Aku ini belum apa-apa loh. Nah, sekelas The Massive pun yang punya hit lebih dari 10 di Indonesia sudah orang tahu lah semua. Masih mau bergerak. Masa kita cuma diem? Nah, gitu kan. Cuma memang ada treatment-treatment yang tidak yang kita punya dia juga tidak punya. Aku isilah di situ. Maksudnya kayak ngasih nyawa juga lah. Karena sama-sama dari Cilduk, kita Cilduk Pride lah pokoknya. Gitu kan. Bantu berjalan. Ya pokoknya cuma seneng aja, emang seneng aja. Aku cuma mikir satu saat band gue juga bisa. Banyak teman-teman yang minta lah kan lu deket gitu kan. Buat aku gak perlu. Ya akhirnya kan terbuka sendiri. Okay, tiba-tiba Mas Indra yang nawarin. Aku pun sama Mas Indra gak pernah minta. Ya memang itu jalannya. Kalau kita seneng pasti ada aja kebuka. Gak ada lah kata terlambat ya Mas Egy. Gak ada. Yang terlambat hanya dapat. Ya artinya usia 15 tahun itu kan juga masih baru Mas, masih imut-imutnya. Iya, artinya lama juga enggak, sebentar juga enggak itu. Betul. Tapi untuk belajar hal yang baru kan juga enggak ada kata terlambat gitu. Betul. Muncullah sekarang waktunya untuk bermusik yang sebenarnya. Iya, dan ini pun buat aku juga yang udah enggak ada, maksudnya gini. Nggak ekspektasi gimana-gimana, intinya berserah aja, jalanin aja. Maksudnya, kalau kita tanam lagi, kita berekspektasi lah. Wah, sekarang udah ada label nih, udah pasti meledak ini. Kalau taunya enggak kan kaget juga, tapi enggak. Aku selalu ngingetin anak-anak adalah sama teman-teman, jalanin aja, berserah aja terus. Intinya,
ini bukti nyata perjalanan kita selama ini kita dibukain terus gitu. Seperti yang ada di lagu Tembakan Terbaru. Gimana? Sikat aja dulu. Termasuk sikat bapaknya ya. Iya. Kalau bapak siapa yang masukin itu, Mas? Itu Mas Indra. Itu enggak sengaja. Oh. Jadi Mas Indra ngirim demo apa pas kita habis workshop sama dia diisi tuh. Tembak bapaknya juga gitu kan. Mau itu dihapus, sempat mau kita akulah meeting yang, khusus itu. Iya. Kita sempat meeting khusus. Akulah yang ngotot. Mas, ini masukin. Aku yang paling ngotot tuh. Serius ini masukin, Mas. Ini seru ini. Ternyata ya udah, gimana jelalah. Jelalah dimasukin juga. Dan Mas Indra, oke, boleh deh, seseru itu makanya prosesnya. Kalau dibilang kemudian kalian memang sengaja nebeng kepopuleran Drain itu nyaman. Ya iyalah. Orang emang Drain duluan yang terkenal. Artinya apa namanya? Collab itu memang tawaran mereka atau memang, ya kalian itu kalian pasrah mau diapain aja ngikut. Jadi ditawarin collab collab itu ditawarin. Kalau sudah ditawarin terus kita ribet, menurutku adalah bodoh kita, gitu loh. Jadi aku udah bilang kita harus terima. Ini kan kita ditawarin. Iya, iya. Bukan nawarin kita ya. Penawaran ini kesempatannya belum tentu ada lagi 100 tahun lagi belum tentu ada nih kayak gini nih. Makanya menurutku adalah kita harus ikut. Dan ternyata nggak dihilangin kan musik kita. Iya. Gitu. Coba kalau kita bahas, tapi nanti jangan di pop ya, jangan ini. Ya orang udah keburu malas. Terus siapa lagi yang mau nawarin kita? Iya dong, makanya dibilang orang kita nebeng Drain, emang. Tapi betul, betul, yang orang nggak tahu nantinya dengan adanya kita Drain akan juga naik bisa atas lagi. Iya. Aku yakin itu. Makin susah ngejarnya ya. Jadi saling angkat-angkatan. Sama-sama naik gitu. Iya, karena kan di festival kita jarang nih Mas, masih jarang. Besok bandnya masih itu-itu aja kan. Besok bosen tuh semua, nyari kita doang, padat kita. Kita udah padat. Sorry. Full. Kenapa tapi, Mas? Full kenapa? Media, aku harus diwakil otak. Utamain podcast ini. Podcast Kinari utama. Tapi kalau misalnya manggung, selama ini manggung di apa, penggemar-penggemar musik yang terbatas ya, musiknya pop-punk itu memang sebenarnya nikmatin aja kan sebenarnya Mas? Banget. Kalian kan tetap menikmati kan? Gak pernah mikirin ya bodo amat lagu laku apa enggak, itu kan gak sampai kesana kan? Iya, kita pas bikin lagu juga gak pernah mikir gimana-gimana kok. Di situ aja Mas, di scan aja. Udah itu laku ya? Udah banyak yang ngomongin juga gitu loh yang apa sih lagunya gini-gini. Ya bodo amat lah, intinya kita gara-gara band ini bisa bawa banyak orang apa ya, jadi hidup yang lebih bener lah gitu. Walaupun yang rusak juga ada gitu. Tapi kita cut pasti gitu kan. Ini seleksi alam lah gitu. Tapi kita selalu yakin. Jadi aku punya pemikiran seperti ini. Celeduk ini dulu awal ya, cuma karena celeduk ya, celeduk ini harus rame. Harus rame, banyak orang datang. Tapi apa daya pikatnya orang untuk ke celeduk? Ya karena ada kita, pengen nongkrong sama kita. Kalau celeduk sudah rame, tetangga-tetangga kita tuh buka usaha apapun laku, yang beli ada. Jadi nggak perlu ngetok rumah, kita bantu satu-satu. Gitu loh, makanya kalau celeduk nanti jadi kota, siap-siap pilih saya. Ya nggak, tujuannya cuma itu Mas, awalnya. Tujuannya jadi camat celeduk ya? Nggak juga sih. Artinya, memang... move on kalian tuh kan sebenarnya udah termasuk berhasil juga Mas, karena rutin dilakukan meskipun kalian gak pernah mikirin diri sendiri. Artinya gini, yang penting celeduk rame, soal gue nanti karya terkenal apa enggak ya bodo amat, itu urusan nanti ya. Pasti terkenal sih, jadi niatnya udah baik aja dulu. Betul, nah itu bikin asal yang penting bikin aja udah gitu, yang penting terrealisasi aja udah. Kita kan juga punya beberapa program juga kan di PNI sendiri, kita namanya ada PN Ngumpul Bareng itu kayak sejenis urban outbound, jadi outbound di tengah taman kota. Jadi kita bikin game sama yang biasa suka nonton kita namanya Kering Squad. Untuk ngumpul tuh. Ngumpul di situ mereka bikin game segala macem. Terus kalau bulan puasa ya kita ada terakhir ngumpul itu bareng. Kita sama salah satu yayasan ya di daerah Tenjo kita juga. Main batal bareng, jadi dari batal siang udah batalin puasa. Iya. Mainnya malam tapi minumnya udah dari.
Aku bilang kayak tadi, Mas. Foto dapat izin ya. Kan Mas bilang, apa? Enggak mikirin ntar masalah terkenal. Karena pasti terkenal. Yeah. Minimal di Ciledug. Iya, iya. Ya kan? Minimal di RT kita bisa ngebantu. RT ada 17-an punya artis gitu loh. Dulu cuma sependek itu aja. Nah, sekarang ternyata dikasih kesempatan untuk lebih luas, ya kita terima harus. Sama ya. Kita juga ada ini ya, Bergembira Ria Fest. Iya, kita punya tiap tahun tuh ada Bergembira Ria Fest. Karena kita masih iri, ada, masih ada karena kita masih, iri melihat teman-teman main di festival besar. Ya udah kita bikin sendiri. Festival sendiri. Gitu. Oh. Namanya Bergembira Ria Fest. Itu tiap anniversary-nya Private Number. Jadi ya, ya, kita mau bikin festival ala-ala kita lah gitu. Banyak lah yang kita buat lah sebenarnya. Kalau yang terbaru masih ada lagi MSG Live Official namanya. Itu baru berjalan. Baru ini. Mainkan Suara Gembira yang awalnya itu dia ya treatment festival lah ya. Ah. Kita enggak banyak teman-teman kita pengen nonton festival enggak punya duit. Ah. Kita buatlah di coffee shop dengan tiket di bawah 50.000 bisa nonton artis. Tapi weekday. Dan awal yang bantu ya Mas Indra juga. Nah, disitulah di acara itu. Jadi kayak Mas Indra karaokean ya, Mas. Nah, orang pengen nonton Drain kan belum tentu bisa. Nih. Akhirnya kita bikin di pinggir-pinggir Jakarta. Ada Mas Indra yang nyanyi begini rasanya. Tapi Mas Indra langsung yang mimpin. Yeah, huh. Hatinya terpuaskan. Gitu loh. Dengan enggak merogoh kocek dalam-dalam gitu loh. Itu. Jadi memang yang kerja pun kru-kru kita aja. Oh. Tapi melibatkan pihak luar. Misalnya di Taman Kota harus melibatkan Pemkot misalnya. Enggak, kita mandiri aja kayak ngurus izin sendiri. Pas, Terus kita ada ya, melibatkan ormas-ormas tempat lah. Iya. Pasti udah paham lah kalau itu masih datang kan. Ya biasanya paling kita itu berarti antar komunitas di Indonesia. Aja, betul, tadinya masih di Indonesia. Ya, tadinya itu. Kalau enggak itu di Konoha kalau enggak ada. Terserah mau 2 huruf atau 3 huruf. apa tadi Mas Bukan lagi kan sahabat. Iya, sebenarnya yang ngerjain kita-kita juga paling kayak kolaborasi aja sih. Jadi kayak ada beberapa komunitas ya, kita punya beberapa kolaborasi, ntar dokumentasinya kita kerjasama sama teman-teman yang main di sinematik, sinematografi gitu. Ada film pendek dulu kita punya. Ya walaupun masih situ-situ aja gitu. Sampai ini apa sih yang agak unik tuh, satu ada dulu komunitas namanya World Enjoy Brand. Itu eranya brand lokal tuh lagi rame-ramenya ya. Jadi kita tuh salah satu yang ngebiayain kita album apa itu brand lokal. Nah, adalah satu momen kita bikin PN ngumpul bareng, mereka nih gabung ikut. Ah, ini tren ini sebelum adanya tren SCBD. Sebelum ada SCBD jauh. Nah, dia suka bingung pengen dia bikin kayak edukasi gitu tentang brand lokal. Kalian daripada beli luar, KW mendingan beli lokal. Nah, ada momen Bang, kita ikut ya. Datanglah di berbondong-bondong juga ke acara kita. Minta foto lah. Minta foto, kita layar foto. Tiba-tiba ada yang marah tuh Mas ketuanya. Tunggu, stop dulu. Waduh, kenapa nih? Ini bajunya KW. Minggir, gak usah ikut foto. Kan gila, aku langsung mikir. Wah gila, ini anak-anak ini aja bisa punya pikiran kayak gitu. Nah itulah yang membuat kita terus. Gak bisa kita diem aja, gak buat apa-apa. Mereka aja dari sekumpulan itu cuma karena satu pakai bajunya padahal brand lokal tapi logonya palsu. Disuruh minggir. Oh. Gitu loh. Itu hebat gitu loh buat kita, makanya banyak hal kayak gitu yang enggak didengar sama orang luar. Nah, makanya inilah kita terus buat sesuatu, buat sesuatu itu Mas sebenarnya. Kesimpulannya adalah banyak. Jangan lupa berkarya. Jadi kesimpulannya kalau dulu ya kita sebenarnya dari semua yang kita ceritakan itu dan ujung-ujungnya dengan project dengan Deren, dengan Mas Indra, ya sebenarnya dari movement-movement itulah kita sebenarnya bisa kenal Deren, kita bisa kenal Mas Indra, dan sampai ada terjadi ya project si Tembak ini. Okay. Gitu. Jadi akan barangkali akan terus tidak hanya berhenti di sini ya. Dan harapannya dengan bareng sama si Heavy Rain ini ya bisa saling kolaborasi lagi nantinya gitu, bikin apapun lah gitu. Mau bikin taman bermain Private Number mungkin ya. Bisa. Mau bikin podcast Kinari X Private Number. Mudah-mudahan. Ya kan, mudah-mudahan nanti kita ngundangnya ini besok gantian, besok gantian kita ke Ciledug. Ya, kita undang ya. Kita pengen lihat nih kayak apa nih kalau bikin jadi acara. Kita nanti saya gelar ini apa karpet merah dari Cipulir. Jadi orang kalau Mas mau datang ke Ciledug dari Cipulir orang buka sendal semua. Udah dipel. Udah ada jalur Trans Jakarta.
tadi gampang. Kita kasih plafon lagi pakai AC kalau Mas mau datang. Kabarin aja. Ini diantara 3 personel Mas Bengkak yang paling setia ya Mas? Enggak juga sih. Karena kayaknya enggak punya teman lagi Mas. Jadi dia mentok ya. Dulu Bengkak kita ajak ke Ben karena dia punya mobil. Nah, dialah yang paling yakin sama Ben ini. Dialah yang paling mempertahankan band ini tetap ada gitu. Bener kamu. Jadi kalau namanya band bongkar pasang udah biasa ya Mas Bengkak ya? Udah biasa. Wah, udah kebal Mas. Tapi apa kesetiaan itu yang mahal harganya? Betul, ya? Tapi kalau untuk ngeluar-ngeluarin dia hanya ngomporin saya yang lagi ngeluar-ngeluarin. Enggak sih. Jadi gini Mas. Jadi PN itu pernah ada di fase gimana hampir semua personilnya mau keluar. Ha-ha. Itu terjadi di 2012. Dan sudah terjadi, bukan ya. Hampir. Itu termasuk itu, Mas Bengkak. Enggak. Ya udah nyerah lah. Itu terjadi di 2012. Jadi aku udah bingung nih. Ini band mau kemana ya? Awalnya ya udah wes karena masih ada jadwal manggung waktu itu kan. Terusin. Tapi personilnya udah enggak ada nih. Ya udah aku ajak Egi, ajak beberapa teman lain waktu itu. Ya udah yuk bantuin selesaiin panggungan yang sisa gitu. Ternyata malah ini anak nih yang rusak. Kak nih dosa lu kalau sampai enggak jadiin ini. Nah. Ya udah wis. Berarti aku udah tanem sampai dari detik itu ya ini band harus jadi gitu gimana pun caranya gitu. Dan lagu yang kita bawa susah tembak lah ya. Jadi emang pas aku okay, seriusin. Tapi gua maunya kita bikin lagu baru semua. Ya udah bener kita bikin movement baru, lagu baru. Sisa tapi tetap ada yang kita bawa tuh tembak. Dan temen-temen yang personil sebelum gini sebelum kita itu masih nemenin latihan Mas. Jadi mereka tanggung jawab ya, ayo memang keluarnya kuncinya. Bukan karena kenapa-napa ya, karena memang pilihan-pilihan jalan hidup lah. Ada yang memilih kuliah di luar karena kerja, malu malah baru lulus sekolah kan. Dia mau bubar aku yang nangis. Aneh kan tuh, oke, padahal agak kesel juga sih dulu. Kenapa ya harus nangisin band kayak gini gitu. Terus sekarang jadi band saya ya Mas. Saya yang lebih lama dari yang lain ternyata. Berarti ada proses ya salaman kita. Iya, kita dulu tuh berkarya mereka, ya. Soalnya mereka kelas 3 SMP, aku tuh kelas 1, satu sekolah. Sama personil-personilnya mereka gitu loh. Jadi aku tuh adik kelas yang dicubit-cubitin dulunya gitu awalnya. Nah pas mulai-mulai ngeband tuh, ya kok aku jadi yang serius malah pengen ikut ini band. Bandnya manggung aku yang nonton, buka-buka baju, joget-joget baru rame. Jadi kalau enggak ada aku sepi nih band gitu. Padahal keterusan. Memang awal karirnya memang dari bawah ya Mas Egi, dari penonton itu. Dari penonton, jadi dari yang nonton tukang sapu doang, tukang sapunya tak sentil Pak, maju nonton gitu. Personel ya. Egi juga dulu enggak perluin berapa tahun. Iya, sempat bantuin dulu awalnya. Malah sebelum jadi personil tuh launching album pertamanya Private Number aku yang bikin ya, acaranya lah gitu yang kita percaya untuk garap nih bikin nih gitu. Jadi kerja berkarya bersama mereka berdua ini gimana menurut Mas Iki? Menyenangkan. Enggak ada sebel-sebelnya itu. Wah, kalau sebel kalau ada ya, kalau sebel ya, banget. Manusiawi ya. Sebel banget. Pasti ada kayaknya apa aja sama dia nih. Tengah nih kalau di band kayaknya paling musuhan aku sama dia nih. Semua sih Mas punya. Mau official, mau kru, mau apa, semua musuh Bengkak. Iya gimana? Nah, aku orangnya kontra. Iya. Benar. Oh. Paling bersahabat. Ayo ditumpahkan, ditumpahkan. Resiko oposisi. Bersahabat sama Bengkak paling lama 3 jam lah. Habis itu jadi musuhan lagi. Tapi aku pernah bilang sama semua. Pernah aku sesebel-sebelnya sama Bengkak ya, sebel banget. Tapi aku bilang, tapi kita dosa kalau ninggalin dia. Siapa lagi yang mau nemenin dia? Gak ada lagi. Segitulah. Bukan karena yang paling lama ya. Enggak. Kalian balik lagi, kalian. Menemen. Orang aku udah terakhir udah bilang kok pas aku ke dalam, oke, sekarang kita serius ya ngeband yang bener. Iya. Jadi enggak ada ya. Kak lu nentuin siapa nih ntar kalau nggak bener keluarin. Lu yang gua keluarin, pokoknya aku udah bilang gitu. Dulu aku tuh awal diomel-omelin dia terus. Awal-awal, ya 2 bulan pertama lah. Lu gimana sih? Kita jadi kalau manggung bikin profil dulu, aku yang desain sendiri. Bisa nggak sih bikin profil? Bisa nggak sih desain ini? Padahal dia nggak bisa, Mas. Aku tetap bikin. Ya, aku nanya. Gayanya tuh bener, dan bener lah gitu gayanya loh kayak, wah ini anak buah di kantor.
bisa gak sih lu sebenarnya, lu kalau gak bisa gua aja lah yang kerjain. Satu momen aku kesel, ya udah kerjain, gak bisa. Disitulah ketahuan, oh udah nih ketawa di lubangnya nih ya. Tapi memang kalau kita bisa bertahan, salah satunya strateginya Bengkak lah. Tapi memang dia tidak bisa ketemu orangnya gitu, akulah yang untuk ngimbangin ya, ketemu orang-orang ya. Jadi di band yang ya dulu sebelum aku masuk nggak ada tandemnya ternyata itu. Tapi strategi dia tahu, dia bisa. Biasa kan kalau orang licik tuh kecil ya mas, ini gede. Ketua di selain ngeband dia anak basket. Iya, nggak di basket juga pingsan dia pernah. Kejeledak. Saya juga aman. Pokoknya celduk aman ya mas. Aman, celduk aman. Ada yang disampaikan ke Sobat WK dan pecinta musik Indonesia, Mas Egi? Kalau dari aku, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Karena mau bulan puasa, masuk bulan puasa. Apa ya sampaikannya? Intinya terus berkarya. Jangan pernah bosen melakukan sesuatu hal yang baik untuk bisa berimpact besar ke sekitar. Banyak orang. Dan jangan lupa dengerin lagu Tembak. Iya. Yeah. Private Number featuring Drain. Drain. Karena itu lagu paling enak nanti habis lebaran. Kok rencananya ada lagi? Ada. Oke, ditunggu karya berikutnya. Tembak lagi. Jadi kalau manggung dua kali bawainnya. Tembak jilid dua. Iya. Tunggu aja. Biasanya habis tembak diterima kan ada galau-galaunya biasa itu. Kalau diterima. Oh, diterima. Kalau enggak. Ini ditolak nih. Ya, ada lagi berarti ya. Nanti ada lagi nanti terus. Ya, oke. Okay. Mudah-mudahan Private Number terus berkarya. Amin. Amin. Tetap semangat. Jangan putus asa. Susah kalau putus asa, kalau depresi pelariannya yang berat ini mas nanti. Benar. Bingung mau ngapain mas? Apalagi mau tahun politik kan, jadi. Nah. Gak ada hubungannya sebenarnya. Teman-teman, berhubungan mas. Kalau nanti pemilihan presiden itu nggak coblos lagi. Kenapa? Tembak. Nah, jadi berhubungan ya. Nah, teman-teman dari sekarang sudah dilihat ini bandnya. Yeah. Jadi tembak itu adalah tekan mbak. Iya. Dia kecoblos ya. Iya. Itu. Jadi tekan, mbak, ya. Ya kita enggak tahu siapa duluan yang masuk ya. Iya. Tapi lagu oke loh gitu. Mudah-mudahan jadwal manggungnya rapet. Amin. Bayarannya mahal. Bayarannya mahal. Amin. Mahal. Mudah-mudahan mimpinya tercapai. Semua rencana baiknya amin terwujud. Amin. Mau nyanyi enggak Mas Brian? Apa enggak pasti mereka mau nyanyi apa enggak? Nyanyi. Bisa. Mas mau nyanyi. Iya, ini. Mas mau nyanyi enggak? Ya enggak. Maksudnya mereka mau nyanyi sekarang apa bisa nanti? Dipisah aja. Oke, terima kasih Sobat Wika. Terima kasih Private Number. Terima kasih sudah main ke Pamera. Ini di Persita nih Mas ini. Saya di black orange mas darahnya. Oh Persija ternyata. Oke terima kasih Sobat Wika, terima kasih penonton pecinta musik Indonesia. Ketemu lagi lain hari di obrolan lainnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Ya. Jangan lupa subscribe ya.